FB Sabahan with Olumis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Hi beautiful. Ha, hari ni sambil Olumis mau share kamu perkataan-perkataan orang Sabah. Bi Sabahan with Olumis. Olumis sekarang berada di Pantai Tanjung Aru, dekat saja ni dari bandar, dalam 3 ke 4 kilometer saja, tidak sampai pun 5 kilometer. Ya, ramai sudah yang beriada di hujung minggu ni, dan Olumis pun mengambil kesempatan lah mau belanja kamu pemandangan pantai di sekitar Tanjung Aru ni. Cantik kan? Nah, perkataan pertama Olumis dapat daripada idea, nampak ni budak-budak tengah mandi mandi sana pantai. Okey, orang Sabah bilang siok. Siok tu maksud dia kesukaan lah, babes kan. Okey, macam mana spell? S-I-O-K, siok. Biasa kita akan sebut syokba, S-Y-O-K kan. Tapi kalau orang Sabah dia sebut siok. Siok betul, mandi-mandi sana pantai. Okey, kita tengok-tengok lagi di sekitar-sekitar ni pantai Tanjung Aru. Ada juga yang bikin sakit mata. Kamu tengok bani. Nah, mari kita jalan-jalan lah. Okey, Olumis ternampak ni nah yang bikin sakit mata. Bahai-bahai ni tersangkut sini dahan-dahan. Okey, kalau kami orang Sabah ni biasa sudah cakap bahai. Bahai maksud dia beg plastik. Plastik kalau kami pergi pasar tu kan, boleh minta bahai. Ya, maksud dia beg plastik lah. Sambil-sambil tu juga Olumis mau kasih ingat kamu, kalau kita pergi mana-mana saya tempat awam, kalau nampak sampah tu kita pungut lah, bahkan buang dalam tong sampah untuk bekalkan ini kecantikan pemandangan alam semula jadi kita. Tiada tahu ni di tempat lain, hanya di KK, macam di KK kan. Okay, kita tinggal lagi sambil-sambil tu kita dapatkan idea apa lagi mau share sama kamu. Nah, banyak pun tong sampah di tepi-tepi pantai ni, kita gunakanlah dengan betul, buanglah sampah-sampah di dalam tong sampah. Okey, perkataan yang ketiga Olumis mau share kamu ialah sisip. Okey, maksud sisip ialah celah, ataupun orang bilang di antara lah, di antara. Macam ni nah, Olumis ada nampak lagi bikin sakit mata nah. Tengok bah, ada juga sampah di sisip-sisip ni nah, ada straw lagi di celah-celah pokok dengan apa ni tong sampah. Itu maksud dia sisip, di celah-celah. S-I-S-I-P, sisip. Ramai betul orang mandi-mandi di pantai ni sekarang pula kan. Menggasak diorang lah, mentang-mentang sudah lepas MCO boleh lah bahkan berkelah-kelah sini. Yalah, bukan juga pergi luar negara, di KK juga ni. Nah, perkataan yang keempat, gasak. Gasak kamu main, gasak. Maksud dia hantam lah kamu main. Nah, begitu. Gasak maksud dia hantam. Macam siok, siap kamu piknik, makan durian kah? Okey, selepas perkataan gasak, Olumis mau share kamu pula perkataan tebarus. Tebarus maksud dia tamak. Okey. Contoh dia, tadi Olumis ada cakap pasal makan durian kan. Biasanya orang yang gila hantu durian ni, dia orang akan apa, makan dengan tebarus, gelojo. Ya, itu lagi sesuai. Enggak, maksud dia tebarus, maksud dia gelojo. Jadi jangan kamu makan tebarusa, nanti kebakalan kamu biji durian. Pergi hospital anak kurik tu alak-alak. Okey, kebangkalan ya. Ada lagi perkataan kebangkalan. Kalau Inggrisnya maksudnya chok. Kena chok, choking lah. Okey, kebangkalan. Kebangkalan. Wah, dari perkataan siok sampailah kebangkalan. Okey, diharap kamu enjoy dengan sharing Olumis hari ini. Hari ini Olumis tidak mau share banyak-banyak lah, nanti habis pula perkataan kami. Okey, until my next video, jangan lupa like, share and subscribe. Enjoy kamu orang. Hati-hati di tepi pantai ini, nanti ada buaya laut. Adakah buaya laut? Okey, bye. Love you all.